putih sobat. Setelah epoxy ya, sebelumnya dipoksi dulu ya, epoxy. Ini warna epoxy masih ya, dan ini putih karena dijadikan merah nih nanti sobat. Putih ya. Ini kebetulan kecelakaan. Kecelakaan ini. Kena tumpahnya. Itu ownernya itu. Ketumpahan. Jadinya seperti itu ya sobat. Ini udah selesai ya pengecatan ya sobat. Tinggal proses pengekliran. Oke. Simak terus videonya sobat. Sobat udah kelar, jadi kolongnya udah bersih nih. Mantap. Mantap ya sobat. Bersih. Nah, seperti itu ya sobat. Mantap, mantap, mantap. Oke sobat, terima kasih sudah nonton hingga akhir ya. Pengecatan kolong Honda Genio. Tinggal pemasangan kabar ya di kaca. Di lain waktu ya, dan di lain video ya. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.